ini kolam renang. Kayaknya seru deh berenang kayak gitu. Kamu kenapa ngeliatin kesini terus? Enggak kok, kayaknya seru ya bisa berenang di rumah kayak kamu. Kamu mau berenang? Coba aja aku cari ke sana deh, kali aja ada sampah di sana. Cepet, maju. Bentar. Wah, seru banget itu kayaknya lagi main game. Ya udah deh, aku kan gak punya HP. Oh no. Kayu kan belum berenang. Ayo. Oke. Satu, dua, tiga. Sampah-sampah ya di sini. Oh no. Nggak ada sampah. Duh, mana ya sampah? Wah, itu kayaknya kolam renang. Kayaknya seru deh berenang kayak gitu. Eh, kenapa dia ngeliatin terus kesini ya? Kakak mau kemana, Kak? Kakak mau kesana dulu, Teh, bentar. Oh ya udah, tempat udahan ya. Ya. Dingin. Iya, Teh. Kamu kenapa ngeliatin kesini terus? Enggak kok, kayaknya seru ya bisa berenang di rumah kayak kamu. Kamu mau berenang? Mau banget, tapi nggak mungkin aku bisa berenang. Ya udah, ayo kita berenang bareng aku. Kamu berenangnya sama adek aku aja ya, soalnya aku dari tadi udah berenang, dingin. Oh iya, gak apa-apa. Makasih ya udah izinin aku berenang. Bentar ya, aku panggilin dulu adek aku. Abang! Eh, kamu temannya kakak? Iya. Ayo kita berenang. Ya udah, yuk. Kamu duluan aja. Dingin. Dingin banget. Baru pertama kali nih berenang. Aku pinjam ininya ya, gamenya. Iya, pakai aja.
kalau lagi nggak kerja ya. Ya udah, aku pulang dulu ya, Dek. Makasih udah ngizinin aku berenang di sini. Iya, sama-sama. Dadah. Eh, tunggu. Kamu pulang pakai baju basah? Iya, nggak apa-apa. Soalnya aku nggak ada baju. Tunggu bentar ya. 5 hours later. Baju kakak aja. Oh, makasih ya. Kamu ganti bajunya di dalam aja. 5 hours later. Makasih ya. Aku iya. Pulang dulu. Iya. Hati-hati ya. Iya. Wah, baik banget ya mereka. Semoga nanti aku bisa sukses kayak mereka. Punya mobil, bisa berenang setiap hari kalau ada kolam renang. Nah, aku berarti harus rajin deh kerjanya. Aku mau kerja lagi.